Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Logi Zone ya. Dan di video kali ini gue akan coba nampilin beberapa rally-rally yang cukup panjang ya. Terutama di video ini karena rally yang sekarang sedang berlangsung itu udah berlangsung sekitar hampir kurang dari 1 jam ya. Atau udah hampir 30 menitan lah kurang lebih ya. Jadi 30 menit lebih lah rally yang ada di hadapan kalian saat ini. Dan sekarang gue tuh baru keluar dari rally-nya. Gue akan coba untuk reinforce lagi biar gue bisa dapat report terbaru seperti apa. Jadi kalau gitu kita akan coba lihat di rally-rally panjang di record gua kali ini. Karena jarang banget 2518 dapat rally-rally panjang ya. Dan sekarang kita akan coba untuk reinforce. Jadi tanpa basa-basi, langsung aja kita reinforce. Let's go. Halo sobat-sobat gamers dimanapun kalian berada, dan di sini gue mau ngasih tahu ada sebuah website ya, yang dimana di website ini bisa membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan game kalian, yaitu diantaranya adalah bisa top up untuk all games, dan juga ada Rekber dan Midman all games juga, ada jasa joki, ada jasa convert dari PayPal, Crypto, Wise, sampai ada Western Union. Dan juga ada yang namanya Bot Race of Kingdom, ada juga jasa joki migrasi, dan juga ada jual beli akun. Nah, di sini nama websitenya yang selengkap ini adalah galeritopupindonesia.com. Dan bukan hanya itu, di galeritopupindonesia.com juga itu mereka menyediakan yang namanya flash sale, dan lo bisa kunjungi websitenya setiap hari untuk melihat apakah ada flash sale yang menarik bagi kalian atau enggak nih. Jadi bisa lo kunjungin tiap hari websitenya, yaitu galeritopupindonesia.com. Tunggu apa lagi? Langsung buruan dan let's go. Oke, teman-teman semua, di sini kondisinya gue udah pakai 2 march ya buat reinforce. Ada Belisarius diisi dengan T4 dan juga ada Bodica diisi dengan Cavalry T5. Gak bisa lihat di sini. Kita akan lihat aja seberapa lama saat gue record rally di sini ya. Dan sejauh ini Hellbar mereka itu benar-benar luar biasa reinforce dari mereka ya. Luar biasa banget. Tadi tuh udah mulai sekarat Hellbar dari Justiniannya. Cuman gak tahu kenapa tiba-tiba naik ke kuning lagi nih. Menarik. Dan kalau kita lihat di sini kondisinya ya lo bisa lihat ya. Masih chaos banget di depan pas. Terutama bagi pihaknya 39 ya. Mereka gak ngizinin kita buat nge-swarm dari rally-nya. Jadi kalau ada kita yang keluar nge-swarm rally, mereka juga langsung aktif ya. Merapat gitu. Mereka gak peduli ya mau kena damage area dari yang defense atau gimana. Tapi gue siang grafis dulu. Oke. Biar lebih enak gue ngelihat kondisinya. Gue gak mungkin ngesuram karena sakit banget. Ini masih fresh troopnya 3 jutaan. Tapi kita akan coba pancing-pancing aja mereka ya. Yang battlefieldnya deket-deket di dekat pas kita. Oke, ada rally di sini. Menggunakan cavalry dari Zolimar ya. Dimana dari semalam rally Zolimar ini luar biasa banget gitu ya. Oke, gue coba untuk reinforce dulu. Yap, bisa masuk untuk Kava gue. Kava yang T4 ya. Dan rally Zolimar langsung disuram. Kita coba untuk keluar aja. Kita coba battlefield. Gue pasti bakal betrayed kena damage area dari mereka semua. Tapi bukan jadi satu alasan gue untuk gak ngeluar ya. Hantam-hantam. Oh, langsung bubar cuy rally-nya bentar doang. Gokil. Oke, gue masih di balik pas, masih dalam kondisi aman. Dan mereka kena damage area semua, good. Mundur dulu. Jangan terlalu gegabah majunya. Tapi bentar doang ya. Rally Zolimar langsung disuram sama mereka, gokil. Gue cuma minta report dulu ya. Oke, ini gue dapat report tentang counter rally Zolimar ya. Kalau gue cek di sini counter rally-nya kita bisa lihat 740 kita luka parahnya dan mereka 1 jutaan.
dan mati kita 3.800, mereka cuma 130. Mungkin rumah sakitnya sampai ada yang full ya. Oke. Dan ini yang suram, 21 dengan 49, 6136, 3560. Oh, ini bagus banget trade-nya dari Deki ya. 6940, 3237 balance, 6839, 3049. Oh, ini yang mati itu di sini punya Zolimar ya. Rumah sakit dia full ternyata. Oke, baiklah kalau gitu. Menarik. Oh enggak, bukan punya Zolimar yang mati, tapi dari yang reinforce-nya gue enggak tahu siapa. Oke. So far so good lah kalau kita cek secara keseluruhan ya. Bahkan kill point kita dapatnya pun jauh lebih tinggi gitu, 20 juta ya. Baik lagi, yang kita lawan ini semua T5 kebanyakan. Sementara kita ada yang pakai T4 gitu buat reinforce dan segala macamnya. Jadi kalau kita dari segi kill point tuh unggul ya wajar gitu. Oke, nice. Udah mulai orange lagi. Punyanya si Justinian ya. Reinforce mereka gila banget emang, gue harus akuin. Dan kalau battlefield gue tadi pakai si Zugiliang dengan YSK, 272 dengan 71 ya. Oke. Apa nih? Spender besar mereka lagi ludes itu. Speed sama resep paling banyak. Swarm aja terus katanya. Oke. Bentar. Kalau ada yang coba maju pasti bakal gua lock ya. Kita ngehit yang maju-maju. Kalau mereka aja berani kena damage area dari yang nge-defense sampai mati, harusnya gue juga berani betrayed lah. Oke, mundur dulu. Kita terpancing mereka di battlefield di dalam sini ya. Dalam areanya si Heraklius ya. Biar mantap gitu cuy. Oke. Jangan jauh-jauh bro, mancingnya nggak kena itu. Nah, kena nih bodikanya nih, mantap. Good. Nice, ada Zugiliang di sini. Masuk dulu bentar, mereka nggak ada yang maju lagi. Oh, ini ada ya. Good. Wait. Masih belum ada lagi mereka. Dan ini Belisarius gue udah 10.000. Gue outin aja. Dan gue isi lagi dengan T5 Kava gue ya. Masuk. Ini walaupun bodyka tapi isinya Kava T5 ya. Yuk, berhasil masuk. Ada yang battle-battle lagi kah? Oke, kita suram aja kah? Agak ngeri gua ngesuramnya 3 juta semua troopsnya, anjir. Oke, white. Mereka udah mulai battle-battlefield berani di depan pas kita. Kita tentunya di backup dengan damage areanya si Heraklius ya. Good. Oke, ada rally, ada counter lagi dari Zolimar ya. Oh bukan, dari Ranger Dog. Oke. Rally menggunakan Attila lagi. Attila dan juga siapa itu? Bentar, kita battle-battlefield dulu. Oh, bentar doang ya. Attila dengan Justinian. Good. Ini gak usah jauh-jauh nih, ada nih sebelah pas. Oke, okay, nice. Mundur dulu. Ini ada bodika. Good, meninggal dia karena damage area ya. Mantap. Satu umpan yang baik ya. Kalau mereka aja berani mati troops cuma gara-gara kena damage area doang, harusnya gue juga berani betrayed lah. Itu aja udah gak balance perbandingannya ya, betrayed dengan mati troops. Masa gak berani sih kita. Oke,
Oke, ini ada lagi mundur mereka white. White belum ada lagi ya yang maju-maju ya. Kita baca report bentar. 1 juta dengan 476. Nice. Oke, ini terlalu jauh battlefield-nya. Kalau jauh gini nggak nguntungin apa-apa ya buat kita ya. Harus dekat ini. Ya, itu belly gue udah pulang, gue siapin lagi belly gue buat reinforce ya. Good, gampang nanti kita train lagi aja. Untuk resource gue masih aman banget, jangan khawatir ya. Paling ketika Kingsland udah kita menangin baru gue mundur, gak bisa war lagi mungkin. Karena semua gue perhitungin cuman sampai Kingsland selesai. Nge-push mereka kayaknya gue udah gak bisa ikut lagi cuy. Oke, kecuali gue beli resource ya. Oke, masih berlangsung alot, tapi damage normal kita unggul loh. Kita 12.000 cuy. Sementara kita kena cuma 9.000, tuh nggak kena, bahkan 0, 4.000, 6.000. Paling tinggi dia bisa ngenain kita tuh 15.000, paling tinggi dia. Itu pun ketika mereka ngeluarin damage skill, only di situ. Selebihnya kita unggul telak. Cuma untuk report, gue masih belum tahu. Gue penasaran dengan reportnya. Ini rally udah panjang banget soalnya. Narik. Gue deketin sini. Gue lihat dulu troopsnya. Di sini masih 15.000, gue outin aja. 15.000 cuy. Gue ganti dengan yang masih fresh. Yap, bisa langsung masuk ya. Good. Mereka coba untuk battlefield deket pas lagi. Kita keluar lagi. Op, mundur mereka. White. Belum dapat momen lagi kita. Oke, ini ada beberapa battlefield lagi. Sikat, ada Scipio di depan. Nice. Bisa ngeluarin damage skill, ada bodika. Good. Mundur dulu. Jangan terlalu gegabah ya. Nah ini nih, lagi-lagi nih Scipio nih. Hop, mundur dulu. Tarik lur aja ya, biar mereka kena di. Memang gak seberapa sih bagi Wells, cuman bagi gue mati 1000-2000 bisa memperbagus report dari pas gue cuy. Kita liatnya nanti lebih enak ya. Oke. Dan ini coba untuk maju lagi mereka, ada Zugi Liangnya. Gue coba fokus dengan Zugi Liangnya terlebih dahulu aja. Udah mulai merah gue. Good. Pulang dulu, udah 40.000 ya. Bahkan sekarang udah 10.000 lagi, kita pulang dulu aja. Ah, mati anjir. Sial. Kalau gue baca reportnya bentar, tipis. 1-4 dengan 1-4 masih balance. Oke lah, so far so good ya. Itu gue udah pulang, T5 Kava gue. Tinggal kita reinforce lagi ya. Good. Oh,
Oh, ada counter rally menggunakan pakal. Gua bisa reinforce. Ayo, ada. Aduh, jauh banget lagi. Bentar, gue pajin dulu biar ada kawan-kawan lain yang bisa masuk kejauhan gue tadi. Oke, reinforce-nya kuat, bagus banget. Ayolah. Keburu, please. Ah, gak keburu ya. Oke, gak keburu. Gak keburu, anjir, gue minta report dulu deh. Oke, ini gue dapet report pakal ya dari Kazuya Mizuki. Kalau gue lihat lu di sini, sebenarnya tipis ya pakal dengan si Harald dan juga counter rally ke Justinian dan juga Nevsky ya. Head to headnya sih sebenarnya kayak gini, head to headnya seperti ini, head to head nih. Cuman banyak yang suram, makanya lebih parah aja hasil report totalnya gitu tuh. Sampai sejutaan. Aslinya mah gak nyampe sejutaan, cuma 60 ribu ya. Kalau head to head antara rally dan juga counter rally-nya gitu tuh. Tapi banyak yang ngesuram. Dan yang ngesuram kebanyakan ya balance sebenarnya ya. Balance sih. Bagusan pakai Attila Takeda tadi ya. Ini terkesan kayak agak hancur aja gitu. Agak kurang ya. Dan pakai Zugeleng dengan Tomiris nih. Oke. Oke, gue coba untuk masuk lagi bodika gue. Good, bisa ya. Nice. Berhasil reinforce terus kita di pagi hari ini. Gak kayak semalam ya. Semalam kita susah banget. Oke, mereka hellbar udah kuning lagi. Gokil. Sekarang damage normal kita bisa dibilang ya kalah ya. Atau kadang-kadang balance. Tapi lebih ke arah kalah kita sekarang. Mereka lebih unggul. Oke. Gua keluarin dulu troops gua, white. Oke, dan gue udah coba untuk ngeluarin troops. Di sini kondisinya masih alot ya, masih sama-sama belum mau ngalah. Dan rally dari Justiniannya itu udah mulai merah lagi. Tapi cepat atau lambat ke depannya mereka bakal ke kuning lagi atau ke orange lagi gitu. Dan reinforce mereka kuat banget, gue harus akuin itu sih. Oke. Ya tentunya kalau misalkan hasil dari report ini ketika ini selesai gitu ya, kita berhasil nge-defense dan reportnya bagus, tentunya akan ngebagusin mental-mental kita semua buat terus reinforce ya. Kayak semalam. Semalam kita di double rally, di segala macam, reportnya bener-bener gila cuy, jauh banget gitu. Dan itu buat kita masih terus semangat sih. Secara nggak langsung ya, ningkatin moral juga buat orang-orang yang berani defense gitu. Dan untuk kill point gue sendiri, gue udah di angka 1,15 juta. Atau gue hitung 15 juta aja deh kill point gue. Ini satu yang gue sendiri tuh biar gak ribet. Dengan 15 juta kill point gue. Dari reinforce doang, karena battlefield kayak tadi agak sulit ya. Dan ini troops gue udah mulai 17 ribu, gue outin aja dulu.
gue isi dengan Belly lagi. Ganti-gantian kita ya. Untuk Kingsland gimana? Nanti gampang. Untuk Kingsland gue bakalan pakai speed up lagi ya. Untuk ini, untuk apa? Untuk nyetok Kava lagi. Dan di sini Rally Zolimar ya. Rally Zolimar coba untuk nge-counter dan banyak battlefield. Mau gak mau kita harus hit-hit mereka nih. Lumayan cuy. Dia pakai Attila dan juga Justinian. Oh, ini bagus sih. Yalah, harusnya kita berani nih. Yalah. Gua nggak tahu troops gua di mana, cuman yang jelas saat ini kondisi gua baik-baik aja ya. Oke, Belly gua yang dari masuk udah mati ya. Gua kill. Gua di hit mati, dan kalau gua baca report 574 dengan 1,4. Oke. Enggak masalah. Dan rally Zolimar pun harus bubar juga ya. Harus bubar rally dari Zolimar. Kita reinforce lagi. Oke, dan gue udah coba reinforce lagi. Udah gue siapin kerahin. Dan mereka tuh gila banget reinforce-nya ya. Udah merah ke orange lagi. Merah, orange lagi. Kacau, 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 kacau. Dan kita masih belum bisa naik-naik nih hellbar-nya. Tapi kita masih fresh ya. Troops kita masih fresh banget. Bisa lu lihat ya. Dan oke, okay, nanti tunggu dekat aja baru gua reinforce. Ini masih cukup jauh sekarang. Oke, ini udah mulai nyampe troops gua. Langsung aja kita reinforce ya. Oh, nggak bisa. Oke, berhasil. Langsung aja kita reinforce lagi. Terus semangat ya. Jangan nyerah cuy. Mati troops mah biasa ya. Oke, udah mulai merah lagi dari Justinian-nya. Kalau mereka itu sudah mulai di hellbar merah, damage normal kita sedikit unggul sih. Sedikit unggul damage normal kita ya. Nah, kalau mereka di orange, bisa balance, kita bisa kalah damage normal nih. Dan kita nggak boleh biarin itu ya. Spirits, grant me the strength to protect my tribe. Oke. Masih terus alot banget. Satu jam ini rally kayaknya. Yap. Di sini bodyguard gue deketin dulu. Yap, biar bisa reinforce lagi. Nah, di sini troops Belly gue tuh udah di angka 47.000 lagi sisanya. Oke. Okay. Mungkin ada Gorgo nanti, Gorgo yang dipakai ya. Dan lebih gacor Gorgo kalau buat defense. Lebih cepet dia ngeluarin skill. Dan mereka pun masih menahan diri juga ya. Gak mau coba battlefield di deket-deket pas kita. Kecuali counter rally dateng nih. Dari siapa ini? Ada counter rally dari Ranger Dog ya. Kemungkinan besar mereka akan coba maju dan gue siap-siap juga nih. Supaya dapat reportnya, gue harus defense sih. Yap, gue harus ikut ya.
biar dapat report gitu, biar nggak minta mulu. Oke. Gua udah mulai ngehit. Gua nggak tahu bakal betrayed lagi atau enggak, tapi yang jelas ya kalau mereka berani mati troops, harusnya gua juga berani korban kayak misalkan bad report ya. Mati anjir, gua mati sama siapa nih? Nah, damage area ya kayaknya bodika gua bukan reinforce sih. Ya. Wah, asli bodika gua bukan reinforce. Kocak anjir. Oke, mati juga Zugel yang gua. Gila. Gak bisa tahan lama ya. Gokil. 4 dengan 1,4. Gokil. Ntar gua pakai dulu deh resource gua ya. White. Ini gua pakein dulu karena habis kan. Oke, good, ada 500 food, 500.000 ya. Nanti kita barter dengan yang lain kalau misalnya ada yang butuh, gampang itu. Gue pengen healing kava gue dulu, white. Kita healing dulu ya. Nah, ini kava gue tadi bonyok kan. Nah, ini harus gue healing biar reinforce-nya bisa 2 gitu loh. Ini udah mulai merah, pulangin dulu. Oke. Bener-bener panjang ini rally. Jebolnya jangan sampai maintenance dulu ya, karena hari ini ada maintenance kalau nggak salah di jam 1 ya atau di jam 6 UTC. Kemudian aja rally-nya keburu bubar gitu sebelum maintenance. Lama sih, masih sekitar 1 jam lagi ya. Oh iya, gue pengen baca counter rally tadi deh. Gue join counter rally ya. Enggak ding, karena bodika gue kan malah nggak ini dia, nggak masuk di apa, nggak masuk di rally ya. Tapi ini malah ada achievement 1 juta. Berarti kita nyari achievement ini aja ya. Cuma gue baru ngekill 81.000. Target 1 juta unit ya. Oke, bisa. Santai. Yang penting kita terus reinforce aja dulu. 83.000 ini gua cepetin aja. Oke. Good. Dan gua keluarin juga si Arkava gua ya, diisi dengan Bodhika dengan Artemis, jadilah komandannya apa ya, cuma buat reinforce doang soalnya. Kumpul sini kecuali yang ini. Buffnya habis ya. Attack sama defense. Wah habis cuy. Oke lah kalau gitu ya, habis. Masih alot anjir, udah berapa lama nih gue record ya.
Oke, apa belly gua udah nyampe, kita reinforce lagi. Gua serasa kayak deja vu ya. Ngelakuin hal yang sama berulang-ulang gitu. Yap, bisa masuk kita. Dan di sini ada counter lagi dari Red Dragon ya. Dia menggunakan infanteri. Gua pajuin sini dulu. Gua harus bisa reinforce sih. White dia masih cukup kokoh. Yap, harusnya bisa masuk nih. Mana kok nggak masuk sih? Yap, bisa masuk ya. Bisa masuk. Dan gua battlefield dulu. Oke. Gua kill cepet banget matinya. Anjir. Rally di suram cepet banget bubar cuy. Kalau gue lihat di sini dari hasil report tadi 1,6 dan 1,4 ya. 29 juta dan 19 juta kill point-nya. Oke lah kalau gitu ya. Kita luka parah doang tapi nggak ada yang mati kalau hal-hal tadi ya. Yalah. Kita battle dulu cuy. White。以弱为强者，卑微天使。人谋。以弱为强者，卑微天使。人谋。 Wah anjir capek gue. Ntar gue liat dulu, gue berapa missing record. Anjir 3,5 jam loh, berarti udah 1 jam nih rally. Karena sebelum gue record udah setengah jam berlalu ya. Udah 1 jam nih. Lo bisa liatnya di record gue 32 menit udah. Anjir capek banget gue gini doang. Pulang dulu. Nice. Grant me the strength to protect my tribe. Oke, ada apa nih bergerak maju? Apakah ada suram-suram? Mundur dulu. Gak bisa ya, gue belum bisa keluar cuy. Karena belum ada yang nge-trigger mereka untuk fokus kemana. Mungkin gue akan skip ya. Gue akan skip dulu udah setengah jam. Soalnya gue ngebacot mulu nontonin rally yang begini-begini aja. Coba mungkin kan gue skip beberapa saat ke depan. Kita akan lihat langsung aja ke endingnya seperti apa gitu. Atau di akhir-akhir endingnya ya. Narik. Oke, tonton semua, ini gue udah skip cukup lama. Lo bisa lihat di sini nih, di record gue. Udah 1 jam, terakhir gue bilang AFK itu di 30 menit kan, 32 menit. Gue bilang gue mau cabut atau gue mau AFK. Dan sekarang udah 1 jam 9 menit, lo bisa lihat di situ ya. Dan masih begini-begini aja. Dan by the way, itu bentar lagi akan ada yang namanya maintenance. Ya kan, mau MT nih kita bentar lagi. Di jam 6 UTC ya. Jadi gue gak tahu nih, kalau kondisinya MT kayak begini, itu nanti otomatis rally-nya bakal bubar. Atau kemungkinan kedua, itu rally tetap berjalan ketika maintenance, tapi tanpa ada yang reinforce lagi. Jadi tinggal adu kuat aja dari rally dan juga flag ya. Gue gak tahu yang mana yang dipilih sama developer. Sistemnya seperti apa gue gak tahu. Karena ini pengalaman pertama gue ketika lagi rally gini tiba-tiba maintenance. Tapi gue gak tahu. Dan gue masih terus reinforce ya dari tadi ya. Gue masih terus reinforce. Dan tempat gue tuh udah dikit lagi.
harus healing kayaknya untuk tim 4 gua. Udah 24.000 lagi abis cuy. Nice pokoknya ya. Yang lain defense pada pakai yang akun-akun farmer ya. Akun farmer gua itu enggak ada troops, bukannya apa? Kan abis kena zero akun farmer gua. Di KD yang lama gitu. Jadi ya gimana? Gua healing dulu aja deh kalau gitu, White. Lely juga masih ditonton karena masih begitu-begitu aja. Gua akan coba untuk speed up dulu aja. White. Yap, udah mentok. Kita speed up dulu ya. Good. Dan baru gua kerahin si Cavalry gua lagi di sini. Nih, nanti kalau misalkan speed up gua habis atau gimana, gampang lah nanti kita battle di Kingsland pakai akun farm ya. Kita nggak battle battlefield, kemungkinan terburuknya gitu. Kita akan battle pakai akun farm dengan cara join rally aja. Gua akan berusaha all out ya di setiap apa? Di setiap momen war. Gua akan berusaha all out. Salahnya adalah gua tuh udah punya akun farmer tapi jarang gua login. Gak tau kenapa gua tuh aduh mager banget gitu loh. Jadi yang sekarang lah hasilnya resource gua habis gitu. Kalau udah kayak gini kayaknya baunya pengen login akun farm aja, tapi kalau udah lagi lempeng kayaknya mager. Dapat apa nih gua? Oke, dapat dari Twist Fate ya, gua dikirimin. Apa gua kan kayaknya enggak nge-live deh, gua kayaknya record deh. Dia bisa tahu kalau gua tipes ya. Oke lah kalau gitu. Ini udah dipulangin bodika gua, nanti kita reinforce lagi aja aman. Kalau gua cek bala bantuan, oke. Mana nih tim-tim reinforce? Good. Soalnya udah bawa troops banyak itu udah jarang yang bawa troops banyak. Padahal 100 ribu semua, yang penting masuk ya. Oke, ini Belly Sarius gue udah di sini, langsung masuk lagi kita. Gak usah pakai lama ya. Mereka itu Hellbar-nya bagus banget masalahnya. Bahkan bisa dibilang bisa tinggi terus itu. Bisa setengah, nanti tiba-tiba bisa fresh lagi. Oke. Udah sampai bingung mau ngomong apa ya. Udah 1 jam rally cuy. Masih belum bubar juga. Oke deh kalau gitu gue skip lagi aja ya. Gue gak tahu sampai berapa, mungkin deket-deket pas mau MT nanti bakal gue balik lagi ya. Let's go. Oke, dan ini rally 2 jam ya. 2 jam tuh rally-nya 2 jam, dan kita akan baca report-nya dulu. Gua bener-bener skip sama sekali anjir dari jam 10 sampai jam 12. 10.47 sampai 12.55. Ini belum MT ya. Kurang 2 menit lagi MT, kita gercep aja untuk baca report-nya. Dan kalau gua baca report-nya di sini 546 juta kita dapat poin kill. Lebih silat di sini ya. Dan kita itu mati 13 juta. Luka parah kita juga 13 juta. Tapi musuhnya itu mati 17 dan luka parah mereka 16 juta. Menurut gua ini gila banget sih. Rally 2 jam ya. Lu bisa lihat rally 2 jam ya di sini ya. Tuh. Oh, rally 2 jam. Tapi mereka full menggunakan single target. Atau single rally, sorry. Yang semalam pakai double rally itu reportnya bagus juga. Dan ini rally yang cukup panjang di pagi hari ini atau di siang hari ini sebelum maintenance, yaitu 546 juta. So far so good menurut gua. Kalau kita lagi di sini, mereka mencoba untuk melakukan rally lagi di tengah-tengah persiapan menuju maintenance ya. Dan gua akan coba untuk reinforce dulu. Oh, nggak bisa ternyata. Nggak bisa reinforce, tapi battlefield bisa lah harusnya ya. Mereka lagi pada siap-siap juga. Kill point gua nambah berapa sih? Oh, lumayan nambah 4 juta ya dari ikut rally apa defense tadi ya. Dan kalau untuk di Chronicles-nya sini
gue dapat sekitar 313. Oke. Okay. Gue belum battle Battlefield kayak tadi aja paling battle gitu ya. Tapi ya oke okay lah. Ini sebelum maintenance udah jam 6, yap maintenance ya. Saya persedang maintenance dan kamu terputus dalam game. Oke, okay, mungkin troops gue bakal mati di situ. Jadi gue rasa sampai sini dulu video kali ini ya. Rally 2 jam dan benar-benar 2 jam real. Oke deh kalau gitu, sampai sini dulu video kali ini dan sampai ketemu di next video gue selanjutnya. Mungkin nanti habis maintenance kita akan nge-live lagi, cari-cari poin kill lagi, dan bye-bye semuanya.